Screening Project merupakan event pertama kalinya yang diselenggarakan oleh Binus TV Club dengan pembahasannya dalam sesi pertama yakni film action. Hesti Purwaningsih selaku production coordinator film The Red 1 dan 2 kali ini menjadi narasumbernya. Hesti memaparkan praproduksi film The Red hingga film The Red naik tayang di berbagai bioskop seluruh negara. Dalam sesi keduanya, Screening Project memutarkan 3 film pendek yakni Jakarta 00, Seserahan, Lewat Sepertiga Malam dengan berbagai narasumber Jason Iskandar, Galang Eka Putra, dan juga Arizona Astonia. Perfilman merupakan sebuah karya yang mampu meningkatkan citra baik suatu negara dan layak mendapatkan suatu penghargaan. Jadi latar belakangnya kenapa kita adain seminar The First Screening Project ini, karena kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang di belakang layar yang tidak terapresiasi. Maksudnya di sini ketika sebuah film itu diproduksi, tentunya kan di akhir itu sering banyak tayangan-tayangan untuk menamakan yang bekerja di balik layar, tapi itu kadang sering tidak tergubris oleh orang banyak. Justru itu dengan adanya seminar ini kita mau mengungkap apa sih kerjaan mereka, bagaimana profesi mereka, dan bagaimana kita mengapresiasi, seharusnya kita mengapresiasi mereka dalam rangka perfilman untuk memajukan perfilman Indonesia, seperti itu.